Dan buat YouTuber atau content creator MCP yang bakal gua tantang di sini adalah that it feels right. Halo guys, balik sama gue Blitzslayer di game Minecraft Pocket Edition lagi cuy. Dan okay, jadi pada video kali ini cuy, kita gak bakal bermain di Vortex SMP dulu. Tapi di sini gue ditantang untuk bermain map parkour ya teman-teman ya. Jadi gue ditantang oleh salah satu subscriber gue, ya bisa dibilang dia content creator juga. Dan untuk namanya ya yaitu Aldo ya teman-teman ya. Dan untuk channelnya ya ini Aldo Gaming. Nah ini salah satu subscriber gue juga dan dia content creator ya teman-teman ya. Dan ya okay, sebelumnya buat kalian yang baru datang di channel ini dan belum subscribe, alangkah baiknya kalian subscribe dan nyalakan lonceng di sebelahnya agar kalian selalu dapat notifikasi setiap kali saya upload video cuy ya. Dan buat kalian yang pengen traktir atau bantu gue beli HP baru, kalian bisa langsung donasi di traktir.id/blusi.jdt atau kalian bisa langsung cek linknya di deskripsi aja ya. Mungkin ini konten mini games, dan untuk mini games, konten mini games ini mungkin bakal jadi konten selingan ya. Dan mungkin kedepannya gue bakal kasih konten selingan selain Vortex, karena gue record Vortex itu satu bikin satu episode bisa sampai 3-4 hari cuy. Jadi ya itu makan banyak waktu banget. Dan kalau gue upload video Vortex terus, mungkin jadwal upload gue 1 minggu 1 kali. Jadi ya sorry banget. Dan untuk selingannya, kita bakal refresh-refresh seperti ini. Kita bermain parkour, review tekstur ya kan. Dan ya tanpa banyak bacot ya, jadi kita langsung saja untuk lihat sosial media adanya Aldo. Oke, ini namanya asli Aldo ya tentunya. Dan ya untuk channel YouTube-nya adalah Aldo Gaming, dan WA-nya rahasia, Instagram-nya Aldo Gaming. Buat kalian yang pengen follow dan subscribe, kalian bisa langsung aja subscribe ya. Dan FB nggak punya ID lainnya Aldo Gaming. Oke. Dan ya di sini kita ditantang ya. Seperti yang ada di sini ya, yang ditantang di sini ada beberapa YouTuber atau content creator MCPE. Dan mungkin di akhir video gue bakalan tantang beberapa content creator MCPE atau teman-teman gue ya. Dan pastikan kalian nonton videonya sampai habis ya, karena ini gue jamin bakal seru banget dan gue sebisa mungkin akan menghibur kalian semua ya teman-teman ya. Oke, jadi sini kita lihat untuk yang ditantang ada Simon Dream, ada Ini siapa? Oke, jadi di sini ada Blue Slayer atau saya sendiri, dan di sini ada Reza Play, Tirecraft, Frostcraft, ada beberapa YouTuber yang lain ya. Dan di sini juga ada cuy. Dan ini yang kedua ada Will Naldi, ini banyak cuy. Dan ini gue nggak terlalu tahuin cuy yang lainnya. Oke, jadi di sini kita baca aturannya dulu. Bentar. Oke, ini untuk aturannya. No cheat, no ancurin block, game mode A atau adventure. Jika spawn mode spawn point error, dibolehkan menggunakan comment. Oke, jadi kalau spawn pointnya apa error, kita bisa menggunakan comment ya teman-temannya. Mode permainan harus easy. Oh, easy ya. Wih, gila men, easy dong. Konten creator wajib record. Nah, buat kalian yang pengen download map ini juga, gue udah cantumin linknya di deskripsi ya teman-temannya. Kasih kredit untuk pembuat map. Nah, nanti kalau kalian pengen bermain map ini, kalian harus kasih kredit juga. Dan nanti untuk kreditnya gue bakal taruh deskripsi juga ya tentunya. Map ini terdiri dari 10 level, maklumi aja jika jelek, karena map ini pertama saya. Oke, ini map pertama kali dia buat ya teman-teman ya. Dan ya mungkin langsung saja kita, oh ini apa dah, bentar. Oh ini kita dikasih makanan. Emang parkour harus pakai makanan apa? Ya udahlah, di sini kita langsung aja tekan play. Dan wait, kok hujan dah, bentar. Kita ganti ke mode clear dulu. Nah, sekarang kita sudah berada di level 1 dan untuk level 1-nya adalah easy. Oke. Langsung aja di sini kita bakal mulai. Oke, kita spawn point dulu udah. Dan langsung aja di sini kita bakal mulai untuk level 1-nya. Oke, itu baru pemanasan. Pemanasan cuy. Oke. Ya kalau gua diam, sorry banget, nanti itu gua bakalan sedikit serius ya. Karena ini baru pertama kali gua main parkour. Oke, susah banget dah. Bentar. Oke, nice. Sorry, karena ini baru pertama kali kita main map parkour. Dan ini ya, sorry ya kalau gue agak sedikit noob ya. Hop, ya nice, nice. Parkour Avatar, level 2, easy. Oh ini masih easy cuy. Oke, ini ada bambu di bawah dan ada karpet ya teman-teman ya. Langsung di sini easy banget, lompat, bam. Nah, oke, level 3, normal. Oh ini kaca, glass pen cuy. Jadi sini gue pakai resource pack yang clear glass. Baru juga mau ngomong clear guys, kan udah jatuh. Di sini gue pakai clear glass dan di atasnya ini nggak bisa kelihatan sama sekali. Oke. Di sini kita sneaky peeky aja cuy biar nggak jatuh ya, karena keselamatan nomor 1. Oke, ini ada lubang, bentar.
Oke, okay, mari kita coba lagi. Oke, okay, sneaky peeky lagi. Oke, okay, jadi ya sekali lagi sorry banget kalau gua noob di sini ya. Karena ya baru pertama kali gua bermain map parkour sih dan baru pertama kali gua ditantang ya. Oke, okay, nice. Gregetan sumpah. Oke, okay, oke, okay, langsung saja. Iya, oke, okay, level 4 normal dan sorry banget kalau di sini agak sedikit noise karena ya gua nggak pakai mic, cuy. Ini mic asli dari HP ya. Jadi agak sedikit ada noise yang masuk dikit. Jadi di sini kita langsung di level 4 yaitu normal ya, teman-teman. Ya, ini parkour ya, parkour tangga ya. Oke. Okay. Oke, okay, kita ke sana dan jatuh ya. Ya, kita coba lagi dan ini easy sih menurut gua ya. Wih, gila, easy dong. Ya, ini easy banget nih. Lihat. Lihat nih, ini. Nah, kan easy kan udah gua bilang ini easy, cuy. Maksudnya ini tantang anjir. Oke, langsung di sini level 5 normal coba kita. Oh, ini ada lily pad dan ada air. Kalau kita jatuh langsung mati. Oke, okay, kita coba lagi. Di sini ini easy banget. Tanya gua ya agak sedikit apa ya? Oke, okay, di ini ke arah pinggir ke arah grass-nya ini enggak bisa ya, cuy ya. Oke, okay, nice dan nice. Oke, okay, jadi ya oke, okay, di sini kita sudah level 6, tapi sebelum itu gua minta kalian untuk nonton video sampai habis ya, teman-teman ya. Ya, siapa tahu aku bisa menghibur kalian gitu ya kan, dan kalian bisa nyaman juga nontonnya ya, teman-teman ya. Oke, okay, langsung aja di sini kita di level 6 dan masih normal. Oh, ini dari tadi normal ya. Oh, ini gampang-gampang banget sumpah. Enggak bercanda ya. Langsung saja di sini kita di paket ice ya, paket ice ini ya. Oke, okay, langsung saja di sini agak sedikit licin karena ini paket ice, cuy. Oke, okay, hampir. Gregetan sumpah. Oke, okay, langsung saja ke sini dan iya, oke, okay, hampir dan sampai. Oke, okay, nice. Level 7 mulai hard. Nah, oke, okay, ini oh, ini dikasih kepala gini. Oke. Oke, oke. Oke ya. Pemanasan, pemanasan. Baru pertama kali kita di parkour head gini ya. Oke, okay, ada kepala creeper, ada Ender Dragon ya. Langsung ke zombie. Nah, nice. Udah gue bilang gitu ya kan, terlalu easy anjir. Gila. Langsung ke level 8 lah. Labirin barrier kah? Astaga men. Wah, kalau parkour barrier sih gue gak bisa, cuy. Sumpah, ini gue gak tahu sama sekali barriernya ada di mana, cuy. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Di sini kah? Coba, di sini ada barrier, cuy. Coba-coba kita jalan. Oke, okay, oke, okay, nice. Di mana lagi nih? Oh, di sana. Yuk. Ini tulisannya labirin berin, maksudnya gimana dah? Labirin ya. Hah, labirin berir. Coba ya, coba. Oke, okay. Oh, ini masih ada ya. Ini gua tahu nih. Gua tahu nih. Dari tadi kita terscam, cuy. Astaga, gua pikir ada barir satu terus harus lompat ya kan. Oh, ternyata ini dikasih jalan gini, Pak. Oke, okay, di mana lagi nih? Di mana lagi nih? Bentar. Oh, di sana ya. Coba kita lompat ke sana dulu ya, guys ya. Please jangan jatuh. Hampir. Di mana lagi nih? Oke, di depan sana ya, ada ya. Oh, oke, bisa sneaky, cuy. Oke. Oke, ini ada barrier. Ini ada barrier di sini ya, ada barrier. Coba kita ke sini. Semoga aja bisa. Oke, astaga, ternyata gitu, Pak. Agak ke pinggir dikit. Astaga. Ya udah, ya kita sudah di level 9. Mulai hard. Oke, di sini mulai hard, tapi kelihatan ini easy banget. Ya itu cuma pakai cobblestone wall doang ya kan? Doang ya. Oke, jadi di sini ya cobblestone wall doang ini mah easy, Pak. Oke, masih so far so good ya. Gila. Dan kan udah gue bilang, Pak, ini easy banget, Pak, kalau cobblestone wall mah. Oke, okay. Level 10 easy. Oh, kok easy, Pak? Lah kok easy lagi. Level 10 easy, lari aja, cie, kesusahan. Nah, ini nggak bisa lari, Pak. Satu blok ini mah ntar lari jatuh, Pak. Oh, gue tahu nih, ini harus lari lompat nih. Ini harus lari lompat. Gue tahu caranya. Ya, gue tahu caranya. Ini kalau lari nggak bisa, Pak. Nah, itu jatuh nanti. Karena langgar satu blok ini, setahu gue nggak bisa lari, Pak. Coba. Kita pakai lompat aja ya, guys ya. Oke, kita coba lagi. Bam. Please. Kita nggak boleh kalah, teman-teman ya. Level terakhir. Oke. Okay.
Whoop, yeah. Emang kalau udah diam itu emang seriusnya mau day on gitu. Gila. Dan silakan ambil hadiahmu. Oh, udah cuy, udah selesai ya. Apa tuh tulisan di atas, Pak? Terima kasih sudah main. Apa tuh? Main mapnya ya. Oke. Kita lihat untuk hadiahnya apa nih. Oke, kita dikasih hadiah cuy. Wih, gila. Weh, kita kasih dikasih hadiah Elytra dan ada Shopee. Astaga, apa ini? Tolong. Weh, kita dikasih hadiah Elytra. Weh, yeah, kita bisa terbang sekarang. Weh. Dan ya, so far untuk map parkour ini lumayan ya. Lumayan menurut gua ya, lumayan. Agak susah, agak gampang. Yang susahnya itu di barir cuy. Itu di parkour barir itu lumayan susah ya teman-temannya. Ya, karena di sini levelnya udah selesai dan mungkin langsung saja kita bakalan penutupan cuy ya. So ya guys, mungkin sampai sini dulu video saja. Kalian suka dengan video kali ini, alangkah baiknya kalian klik like dan subscribe. Karena like dan subscribe itu gratis. Dan ya, dan buat youtuber atau content creator MCP yang bakal gua tantang di sini adalah yang pertama Melksbir, yang kedua Isis, yang ketiga GameTube34 ya teman-teman ya. Nah, itu 3 youtuber atau content creator MCPE yang bakal gua tantang untuk bermain map parkour ini ya teman-teman ya. Ya, kalau kalian nggak nerima challenge dari gua, berarti gua anggap kalian noob ya. Jadi ya, jangan lupa untuk share ke mereka juga yang gua tantang 3 orang itu. Share ke mereka agar mereka bisa lihat video ini dan bisa bermain atau bisa menerima challenge dari gua aja ya. Jadi ya, gua challenge gak pakai menit-menit atau apalah. Pokoknya kalian harus menangin lah, harus menangin map parkour ini ya. Ya pokoknya itulah, ngomongnya berbelit dah, sumpah. Dan ya, itu 3 konten kreator MCPE yang bakal gua tantang. Mungkin di next mini games kita bakal, atau next parkour kita bakal tantang lagi siapa ya. Ya pokoknya tunggu aja cuy untuk series mini game ya. Ini sekali lagi ini konten selingan ya, dikala kita tidak bermain di Vortex SMP. Dan tunggu aja series-series mini games dari gua. Dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian, biar teman-teman kalian tahu kalau gua sedang bermain parkour ini cuy. Dan buat kalian yang pengen download map ini, silahkan kalian cek linknya deskripsi, gue udah cantumin linknya beserta channel pembuat map ini ya teman-temannya. So sampai jumpa di video gue, jangan lupa klik like, comment dan subscribe. Follow Instagram saya @irgidextr dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Kita pertama kali loh kita closing pakai terbang gini anjir. Dadah.